Selamat pagi dan selamat bergabung. Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama. Saudara Polres Bulungan membagikan bantuan sembako kepada sejumlah masyarakat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah himpitan ekonomi saat ini. Untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan bahan bakar minyak atau BBM beberapa waktu yang lalu, aparat kepolisian dari Polres Bulungan membagikan bantuan sembako kepada sejumlah masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bulungan. Wakapolres Bulungan, Kompol Muhammad Musni, mengatakan bantuan sembako ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah seperti supir angkot, ojek online, nelayan, buruh, dan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Diharapkan dengan bantuan sembako ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih dengan kondisi saat ini. Harga bahan pokok cukup mahal, imbas dari kenaikan BBM. Sementara itu, salah seorang penerima sembako, Lasane, mengaku sejak adanya kenaikan BBM, pendapatannya sebagai sopir mulai turun, sebab tarif angkutan kota saat ini belum mengalami kenaikan. Sehingga dengan adanya bantuan sembako dari Polres Bulungan sangat membantu keluarganya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lasane berharap agar pemerintah bisa menurunkan kembali harga BBM, namun jika hal itu tidak bisa dilakukan, paling tidak ada penyesuaian tarif angkot dari pemerintah. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara program repatriasi pendidikan bagi pelajar Indonesia yang ada di negara tetangga Malaysia masih terus bergulir. Sebanyak 47 pelajar yang merupakan anak pekerja migran Indonesia atau PMI dari Malaysia yang mengikuti program tersebut telah tiba di Pelabuhan Tunontaka, Nunukan. Sebanyak 47 pelajar yang telah lulus mengikuti seleksi program repatriasi pendidikan saat di Malaysia akan mendapat beasiswa yang menjadi program Kemendik Ristek Republik Indonesia melalui beasiswa yayasan dan afirmasi pendidikan menengah atau beasiswa repatriasi yang diperuntukkan bagi pelajar lulusan SMP guna melanjutkan pendidikan SMA di Indonesia. Dari 47 pelajar nantinya akan dibagi untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia. Di antaranya 18 pelajar akan diberangkatkan ke Kalimantan Selatan tepatnya Kota Banjarmasin dan 29 lainnya akan tersebar di kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara. Para pelajar ini akan menetap di asrama sekolah selama 3 tahun guna mengikuti pendidikan. Sementara untuk sekolah yang tidak memiliki asrama akan difasilitasi rumah sewa dari pihak sekolah yang bersangkutan. Para pelajar juga akan mendapatkan fasilitas seperti seragam sekolah, makan dan minum, serta kuota internet. Sebelum diberangkatkan, seluruh peserta menjalani program pembekalan yang dipersiapkan pihak panitia, mengingat hampir semuanya lahir dan tumbuh besar di Sabah dan belum pernah ke Indonesia. Pembekalan yang diberikan antara lain berupa orientasi dan pengenalan mengenai keadaan di tempat tujuan serta wawasan kebangsaan. Staf pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya Konsulat Republik Indonesia di Tawau Malaysia, Emir Faisal menyampaikan, "Dalam program repatriasi pelajar ini, Konsulat RI Tawau sudah berkoordinasi dengan instansi terkait baik di Malaysia maupun di Indonesia." Para penerima beasiswa merupakan anak-anak PMI yang lahir dan besar di Sabah, Malaysia, di mana sebagian besar tidak memiliki dokumen identitas diri. Emir menambahkan perwakilan RI di Tawau dan Kota Kinabalu membantu menerbitkan dokumen para pelajar dan memfasilitasi pengurusan dokumen khusus dengan pihak imigrasi setempat, sehingga anak-anak PMI ini dapat pulang ke tanah air secara legal. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara demikian info terkini pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya IC Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.